Baik, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kembali ke Gelanggang sendiri pada malam ini. Dialog bersama Suhaimi Muhammad kembali. Jadi seperti biasa anda boleh berinteraksi bersama saya di talian 03-2282-9062, 03-2282-9062. Baik, bagi anda yang mempunyai pengalaman ditipu oleh ejen pelancongan, jadi boleh berinteraksi, berkongsi cerita, malah boleh menyatakan apakah langkah-langkah yang telah anda ambil bila mana anda mengetahui anda telah pun ditipu. Jadi untuk itu, untuk dialog pada malam ini kita bercakap tentang penipuan pakej-pakej pelancongan, penipuan pakej-pakej umrah. Jadi ini bukan perkara baru ya, di lokasi yang sama di Studio 1, namun dalam platform yang berbeza. Dalam rancangan Suara Kita Hak Kita juga kita pernah bicarakan tentang penipuan pakej umrah ini. Jadi sebenarnya perkara ini hampir setiap tahun ya, kita bercakap tentang atas perkara yang sama, tapi ia gagal seolah-olah diambil perhatian oleh kita sendiri lantaran mudah untuk menjadi mangsa. Malah kelemahan masyarakat hari ini yang gemar mengambil mudah dalam urusan pakej umrah ataupun pakej pelancongan menjadikan angka-angka itu terus meningkat setiap tahun. Jadi keyakinan saya juga besar bahawa kes-kes penipuan ini takkan berhenti pada hari ini, walaupun kita bicarakan ia akan berterusan berlaku, dan cumanya nanti jalan ceritanya yang berbeza. Seperti juga saya menemui antara cerita-cerita di akhbar-akhbar yang menyatakan penipuan pakej umrah atau pelancongan ini boleh diumpamakan sebagai menonton filem Hindustan apabila jalan cerita berlainan tetapi pengakhiran babaknya tetap serupa. Jadi penipuan pakej umrah, penipuan pakej pelancongan, bagaimana, siapa dan di mana silapnya. Jadi bersama saya pada malam ini Encik Alan Abdul Rahim, Setiausaha Bahagian Pelesenan Pelancongan, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Jadi, terima kasih Encik Alan kerana bersama dialog pada malam ini. Ya, duduk letaknya sektor pelancongan, sebelum kita melihat ya secara lebih dekat tentang isu penipuan pakej pelancongan, tapi dahulu saya nak mengajak Encik Alan untuk berkongsi tentang senario semasa pelancongan dalam negara. Bagaimana agaknya? Okey, terima kasih Encik Suhaimi, dan terima kasih kepada pihak RTM yang sudi menjemput saya bagi pihak Kementerian Pelancongan untuk berkongsi maklumat dan juga sebahagian daripada kempen kita berkaitan dengan penipuan sama ada pakej pelancongan ataupun penipuan pakej umrah. Secara umumnya pelancongan di negara kita ni masih rancak walaupun ada cabaran pada tahun lepas dengan hilangnya MH370. Berlakunya insiden MH17 dan juga apa yang berlaku dengan Air Asia Indonesia. Yeah. Sedikit sebanyak memang agak terjejas dari segi kedatangan pelancong, khususnya daripada negara China dan juga India dan sebahagian daripada Eropah. Walau bagaimanapun, dengan kempen-kempen yang begitu agresif, aktiviti Tahun Melat Malaysia pada tahun 2014 dan pada tahun ini kita mengadakan MyFest 2015, maknanya kita masih dapat menarik pelancong untuk datang. Okay. Jadi secara umumnya pada tahun lepas kita dapat target kita, walaupun tak sampai tapi tak banyak. Kita target 28 juta kehadiran pelancong daripada luar, 27.4 juta dan menjana pendapatan negara kita lebih kurang 86 bilion. Okay. Jadi ini satu peningkatan dan pencapaian yang baik. Dan kita berharap pada tahun ini kita masih mengharapkan peningkatan. Target kita lebih kurang 29 juta dan kita berharap kita dapat menerima kunjungan pelancong yang lebih ramai. Dan kita ada target-target tertentu daripada negara Rusia, contohnya India, dan kita cuba menarik semula pelancong-pelancong China untuk datang ke Malaysia. Jadi peningkatan 1 juta daripada sasaran tahun 2014, 28 juta, untuk tahun ini 29 juta. Jadi saya yakin juga sebenarnya dari segi pakej-pakej, malah pendekatan yang diambil oleh pihak Kementerian Pelancongan malah dengan Tourism Malaysia sendiri berupaya untuk mencapai sasaran 29 juta. Baik, apapun, sebelum kita melihat sekali lagi tentang pakej penipuan umrah dan juga pakej-pakej pelancongan, saya juga suka untuk melihat dalam masih dalam negara kita, untuk rakyat luar yang datang, adakah mereka juga membuat laporan kepada pihak kementerian yang mereka juga ditipu dari segi pakej-pakej yang ditawarkan dalam negara? Betul. Memang kita ramai menerima pelancong, sudah pasti ada berlakunya mungkin kecuaian pihak yang mengendalikan, sama ada agensi ataupun pihak hotel, pengangkutan dan sebagainya. Pihak kementerian ada menerima aduan. Dan aduan ini bukan setakat kepada kita, aduan mungkin kepada pihak polis, KPDNKK pun ada. Tapi secara kasarnya memang ada dan kita cuba handle lah. Ini khususnya kalau berkaitan dengan premis penginapan, hotel
tempat-tempat apa ni pelancongan. Uh-huh. Untungnya ada yang tinggal di homestay dan sebagainya, dan kita mendapat komplain dan uh-huh. kita cuba handle lah. Uh-huh. Dan kita berhubung sekiranya mereka telah balik pun, kita cuba maklumkan apa ni kedudukan tindakan yang kita ambil lah. Uh-huh. Jadi kita itu benda ketang yang diambil oleh pihak kemudian. Okey, berbalik tentang tajuk kita pada malam ni, penipuan pakej-pakej pelancongan dan juga penipuan pakej umrah ini. Senarionya dilaporkan penipuan itu masih lagi berlaku. Jadi bagaimana duduk letak tentang penipuan pakej-pakej pelancongan dan juga pakej umrah ini? Okey. Terima kasih. Kita melihat perkara ini daripada dua sudut. Uh-huh. Satunya sama ada pelancong domestik di dalam kita ataupun daripada apa ni domestik antara bangsa masuk dan juga pelancong kita yang keluar. Uh-huh. Sama ada yang keluar ni kebanyakannya yang melakukan umrah ataupun pelancongan di luar negara lah. Uh-huh. Jadi ini yang kita nak kena lihat. Satunya kalau kita melihat pelancong kita yang keluar negara dululah. Okay. Memang terdapat ada penipuan yang berlaku. Uh-huh. Macam tahun ini contohnya kita telah dapat di kementerian kita 145 aduan. 145 ya, untuk tahun ini, tahun ini? Tahun ini yang aduan kita dapat yang berkaitan dengan agensi pelancongan. Uh-huh. Ini sama ada yang keluar ataupun yang ada di dalam negara lah. Uh-huh. Jadi kita cuba mengendalikan isu-isu yang sedemikian. Dan apa ni, isu yang dibangkitkan ataupun aduan ni pelbagai. Okay. Sama ada penipuan, saya nak terangkan ada mungkin tiga perkara. Uh-huh. Pertamanya satu, agensi yang berdaftar dengan kementerian. Uh-huh. Yang masyarakat kenali sebagai travel agent lah. Okay. Mereka ada license dengan kita, inbound, uh-huh. outbound dan juga ticketing lah. Uh-huh. Yang keduanya, ada syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia sahaja. Uh-huh. Tetapi mereka ini tidak mempunyai lisens kementerian seperti okay. yang saya sebutkan tadilah. Yang ketiganya ni ada individu ataupun kumpulan-kumpulan tertentu yang memang tidak ada lisens dan sebagainya. Uh-huh. Tapi menjalankan dengan niat untuk menipu. Jadi ini yang kita kena lihat tiga apa ni golongan ni lah. Uh-huh. Okay, berkaitan dengan apa ni pelancong kita keluar negara. Kalau kita nak sebut sekali berkaitan umrah. Ini aduan yang banyak sekali kita terima lah. Okey. Okey. Yang keduanya berkaitan dengan apa ni atau individu ataupun kumpulan yang keluar negara. Contohnya ke Eropah dan sebagainya, kita juga dapat aduan. Bayaran telah pun dibuat. Uh-huh. Ada melibatkan ratusan ribu. Tapi apabila dah sampai di destinasi itu, maknanya tidak ada apa ni diaturkan untuk dia panggil ground handling dan uh-huh. sebagainya. Uh-huh. Dan nasib baik mungkin ada pengadu ni yang ada uang dah boleh meneruskan perjalanan, tapi balik itu cuba diuruskan buat report dan sebagainya untuk dapatkan semula wang. Uh-huh. Tapi akhirnya apabila syarikat tersebut juga tidak dapat mengembalikan wang, sama ada niat untuk menipu ataupun kecuaian syarikat. Uh-huh. Jadi perkara begini ada kita terima juga. Jadi perkara ni sentiasa ada, walaupun mungkin dari segi kalau kita nak lihat bilangan, okay. jumlah apa ni pelancong kita yang keluar negara, jemaah kita yang keluar negara dengan bilangan kes tu mungkin nampak sedikit. Uh-huh. Tapi dari segi amount tu nampaknya nilainya signifikan. Uh-huh. Nilai dia agak besar. Uh-huh. Kalau di kementerian saja mungkin ada kita satu syarikat yang kita handle penipuan ataupun kecuaian umrah ni sampai 8 juta contohnya. Tapi kalau yang buat report kepada PDRM, KPDN, KK nilai juga hampir sama, besar. Uh-huh. Jadi kalau kita melihat dari segi nilai itu besar. Uh-huh. Jadi sebab itulah peluang ini dilihat oleh mereka yang ada niat uh-huh. untuk menipu dan sebagainya tu. Jadi perkara ini berlaku dan kita sentiasa memantau perkara ini. Lah. Okay. Jadi ini senario sekarang ni dia agak complicated. Uh-huh. Dan mereka yang cuba untuk melakukan penipuan ni, modus operandi dia pun semakin hebat. Uh-huh. Menggunakan kreatif, inovatif, menggunakan uh-huh. sistem online dan sebagainya. Jadi ini yang berlaku. Jadi cabaran uh-huh. tu banyak. Sebab itulah kita melihat perkara ini secara holistik. Okay. Kita pun di peringkat kementerian contohnya untuk tackle umrah ni contohnya. Uh-huh. Pihak kerajaan telah menubuhkan Majlis Kawal Selia Umrah. MKSU. Dan ya, MKSU pada tahun lepas 28 Ogos uh-huh. Yang Berhormat Menteri Pelancongan Dato' Sri Nazri telah pun melancarkannya. Uh-huh. Dan kita telah melaksanakan program kita sebenarnya. Telah berjalan dan sebagainya dan tujuan kita satunya fungsinya untuk memantau. Uh-huh. Pakej umrah untuk yang banyak melakukan penipuan dan salah guna apa nama ni kemudahan dan sebagainya, kecuaian syarikat-syarikat yang mengendalikan. Yang keduanya juga untuk kita membuat kempen, uh-huh. untuk kita buat pemantauan. Uh-huh.
yang kemudian kita nak bagi kesedaran kepada masyarakat. Yang penting kesedaranlah. Ya. Sebab mungkin penipuan kurang sekali masyarakat sedar, tapi dengan kaedah modus operandi yang begitu complicated dan mereka cekap, jadi kadang-kadang masyarakat jadi keliru lah. Okey. Jadi pada peringkat awal tadi, Encik Alanda ada menyatakan 145 kes. Okay. Dan itu termasuk kes penipuan umrah. Yes, termasuk sekali. Untuk umrah saja berapa? Umrah sekarang ni sehingga bulan April ni kita ada 35 kes. 35 kes. Ha, 35 kes. Itu di Kementerian Pelancongan saja yang kita dapat report. Jadi okey, di sini saya melihat ya. Tadi juga Encik Alam menyebut untuk Kementerian Pelancongan Polis Diraja Malaysia, malah KPDNKK. Ya, jadi kita melihat ada tiga agensi sekarang ni. Dan mangsa yang ditipu perlu memilih agensi mana yang harus dituju. Jadi mungkinkah akan ada satu badan, iaitu sendiri, mungkin MKSU sendiri, yang akan menerima laporan daripada mangsa penipuan ini? Okey. Terima kasih. Seperti yang kita sebutkan tadi, MKSU ni ahli dia terdiri daripada pelbagai agensi. Okay. Sebab untuk kita menyelaraskan apa ni perkara ni supaya kita dapat koordinasikan dengan baik. Selain daripada Kementerian Pelancongan yang mengetuai mempengerusikan Majlis Kaunselian ni, kita ahli dia adalah Jauha. Okay. Jabatan Ahliwal Haji dan juga apa ni dia panggil Jauha, JPH di Jabatan Perdana Menteri ya. Yep. Yang keduanya Polis Diraja Malaysia, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Ehwal Pengguna, Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan juga agensi lain yang ada kepentingan di dalam kita mengendalikan apa ni pakej-pakej pelancongan ini termasuk umrah lah. Dan yang keduanya kita melihat ialah supaya kita ada satu koordinasi. Apabila berlaku kes-kes sedemikian, kita akan masyarakat dah tahu ke mana nak buat aduan, ke mana lah tuju. Kebanyakan kadang-kadang pengadu kita ni dia tidak tahu ke mana nak buat aduan. Jadi sekarang ni kita dah ada MKSU sebagai satu one stop center ataupun apa ni pusat sentin untuk mereka buat aduan. Tapi sebab itu kita kena ada membezakan. Satunya sekiranya aduan ini melibatkan agensi-agensi pelancongan yang ada license yang terletak kita ni pun ada akta. Akta Industri Pelancongan 1992 ni yang mengawal apa ni industri pelancongan ni. So kita akan handle. Sekiranya ada berlakunya penipuan tadi seperti yang kita sebutkan individu. Yang membuat kutipan wang dan sebagainya katanya untuk umrah dan sebagainya, akhirnya jemaah tidak dapat pergi. Kes-kes demikian akan melibatkan kes polis, bagian jenayah komersial dan sebagainya. Jadi itu kita akan channelkan ke mana mereka untuk buat aduan. Dan kalau ke Kementerian Ahliwal Pengguna ni yang melibatkan Tribunal Pengguna untuk membuat tuntutan. Ya, di Tribunal Pengguna untuk dapat kembali wang. Jadi itu sebab tu kita kena jelas dan peranan kita sekarang MKSU untuk memberi pemahaman kepada masyarakat sekiranya mereka ni ditipu ataupun di ke mana nak buat aduan. Okey. Jadi dirasmikan secara serta-merta penubuhan MKSU pada 28 Ogos tahun lalu. Jadi untuk 9 bulan ini bagaimana agaknya jalan cerita untuk MKSU ini? Okey. Nak bercerita pasal MKSU ni, kita telah pun ada satu garis panduan. Yang akan kita keluarkan. Sebenarnya telah siap dan telah di-endorse oleh Pesuruhjaya Pelancongan. Pertamanya, kalau kita cerita ini, mengawal dari segi pakej-pakej umrah. Apa yang kita rancangkan ialah, even dah bersetuju, Ahli Majlis pun telah bersetuju, yang dianggotai juga oleh Mata, Bumitra dan sebagainya yang terlibat dalam industri ini. Kita telah bersetuju untuk mengadakan untuk khusus untuk umrah. Kita nak melaksanakan satu sub-license umrah. Khusus untuk agensi-agensi yang akan melaksanakan umrah. Jadi kita telah menetapkan satu apa ni tempo untuk agensi-agensi yang betul-betul ingin melaksanakan perniagaannya umrah ni untuk mendapatkan sub license. Kita sebut pasal sub license ni ialah mulai tahun hadapan kita dah beli tempo Jun tahun hadapan. Dan selepas itu, hanya syarikat-syarikat yang ada sub-license umrah saja yang kita benarkan untuk membuat pakej umrah. Siapa mereka ini? Yang mereka ini mestilah agensi pelancongan yang telah berdaftar dengan kementerian yang kita telah lisenskan. Seperti mana dalam garis panduan kita lah untuk dapat license. Yang keduanya mereka ini yang paling penting ialah mereka juga ada perjanjian dengan pihak muasasah di Arab Saudi.
mereka telah ada apa ni kerjasama dengan muasasah. Dengan muasasah di sana supaya semua urusan on the ground apa tu telah ada dan ada perjanjian yang telah dimeterai. Dan daripada yang ada sekarang ini di dalam data kita ialah telah ada 61 syarikat yang telah ada pun perjanjian dengan muasasah. Jadi secara automatiknya apa ni mereka ni akan kita berikan sub license tapi dengan satu syarat juga kena menghadiri kursus khusus untuk mereka yang ingin melaksanakan umrah ni. Sebab kursus ini kita nak sediakan, telah sediakan modul ya. Satunya dari segi pengurusan secara holistik berkaitan umrah ni. Sebab bukan semua agensi yang boleh buat umrah. Ada individu pun nak buat umrah dan sebagainya. Ada sedikit pengalaman nak buat umrah. Jadi bukan sebab kita nakkan sesuatu yang lebih holistik, pengurusannya lebih mantap. Tersusun. Ya, tersusun ya. Jadi telah ada 61 syarikat dan sebab itu kita bagi satu tempoh yang apa ni bersesuaian supaya syarikat-syarikat yang betul-betul berminat ingin melaksanakan apa ni perniagaan ni untuk umrah ini supaya membuat perjanjian dengan pihak muasasah. Sebab tu ruang kita telah buka, masa yang cukup kita bagi. Sekiranya mereka telah ada perjanjian, menghadir kursus, mereka boleh memohon untuk dapat lesen umrah. So, apa yang kita buat sekarang ialah kita dah bagi tempoh selepas Jun 2016. So hanya mereka yang ada sub license umrah kita benarkan buat package. So apa yang berlaku sekarang? Sekarang hingga Jun 2016. Kita telah memaklumkan kepada pihak industri khususnya ahli bumi mitra dengan mata dan agensi-agensi yang nak membuat umrah ini. Sekarang ini kita ada 61 syarikat yang membuat yang ada perjanjian ya. Jadi bagaimana pula syarikat-syarikat yang tidak ada perjanjian dengan muasasah? Jadi mereka ini kita telah tetapkan supaya mereka ini juga menjadi sub-agent kepada yang mereka telah buat perjanjian dengan muasasah. So maknanya back to back lah. Yang ada muasasah kena buat perjanjian dengan agent yang berminat juga untuk buat umrah. Sebab dimaklumkan kepada apa ni penonton semua, masyarakat kita. Sebenarnya kerajaan Arab Saudi hanya mengeluarkan visa untuk syarikat-syarikat yang ada perjanjian dengan muasasah tadi. Jadi mereka yang dapat visa ya. Dan ada agensi yang juga membuat umrah tapi mereka ini sebenarnya tidak ada perjanjian. Jadi mereka ini mendapatkan visa tu daripada syarikat-syarikat yang telah ada perjanjian tadi. Sebab itu kita nak melihat perkara ini mereka supaya membuat perjanjian juga supaya ada ikatan. Supaya sekiranya berlaku penipuan apa ni kelemahan di dalam tadbir urus masa mereka melaksanakan umrah itu, maknanya bukan setakat syarikat tadi yang membuat umrah tapi juga syarikat yang ada muasasah itu juga bertanggungjawab sebab dia yang bagi umrah. Mereka kita tetapkan mereka ini tidak boleh jual visa umrah saja. Tapi memastikan package dijual. Jadi dan sudah ada tanggungjawab itu dilaksanakan. Okey, dan manakan Cik Alan dah menjemput tadi untuk 61 buah syarikat yang telah pun diluluskan. Okey, jadi anda boleh layari sebenarnya melihat senarai agensi-agensi berkenaan di laman sesawang jawhar.gov.my/umrah. Ya, dan di situ anda klik dan dapat 61 nama-nama agensi yang telah pun diluluskan. Jadi antaranya yang boleh saya petik di sini, travel-travel agent yang sememangnya tersohor seperti Porto Travel, Rakyat Travel, Triways Travel yang layak mempunyai lesen dan juga telah pun mempunyai perjanjian muasasah di Mekah untuk urusan umrah ini. Jadi itu sebentar selalu. Sekali lagi anda boleh layari jawhar.gov.my spalang umrah untuk melihat senarai 61 agensi yang telah pun diluluskan permohonannya untuk package-package umrah ini. Sebaik saja talian kami buka saat-saat ini. Jadi kita terus ada pemanggil di talian. Cik Alan, ya. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulang. Cik Mazlan, ya? Ya, saya. Okey, pandangan, soalan atau ada aduan? Silakan. Saya nak tanya soalan. Okey, silakan Cik Mazlan. Soalan yang saya nak tanya, kenapa kerajaan ataupun kementerian pelancongan tidak mewajibkan agensi pelancongan ataupun kawal selia umrah ni mengadakan satu bank garanti kepada travel agent ni, mewajibkan dia? Okey, itu saja. Ya, itu saja. Okey, Cik Mazlan. Okey, terima kasih Cik Mazlan. Sebenarnya di dalam akta pelancongan kita, kita telah menetapkan sebenarnya
apa ni memang terdapat keperluan untuk apa ni agensi-agensi yang kita lesenskan ini untuk membuat melaksanakan bank guarantee. Okey. RM100,000 ataupun cash RM20,000 untuk kita apa ni serahkan kepada pihak kerajaan sebagai satu kontrak antara agensi ataupun dan juga kerajaan. Sebagai fixed deposit, ya. Ya, tapi perkara ini apa ni telah lama berlaku dan tidak dikuasakan buat masa ini. Okay. Sebab kita pun ada perbincangan dengan agensi-agensi pelancongan dan mereka sebenarnya kalau boleh memang tidak ingin meletakkan wang deposit ataupun bank guarantee ini. Tapi kita telah melihat balik because akhirnya ini ada keperluan untuk kita apa ni menguatkuasakan. Sebenarnya pihak apa ni pengurusan tertinggi kita akan menentukan nanti untuk kita laksanakan. Sebab itu kita ni pun melihat balik macam saya sebutkan tadi ya. Agensi-agensi contohnya yang membuat perjanjian dengan pihak muasasah Arab Saudi, mereka juga kena letakkan bank guarantee. Jadi saya rasa keperluan ada untuk mengikat ya. Sekiranya ada berlaku penipuan dan sebagainya, kita di pihak kerajaan nanti boleh apa ni menggunakan apa ni wang cagaran ataupun apa ni bank guarantee itu untuk kita cairkan dan kita bagi kepada pengguna. Dan mungkin dari segi jumlah tu ada baiknya untuk kita tingkatkan untuk menjaga. Tapi kita juga melihat dari segi industri. Sebab kalau kita cerita nak penipuan ni sebenarnya bukan semua syarikat yang menipu, banyak syarikat yang bagus. Mungkin hanya sebab segelintir dan sebagainya. Jadi perkara ini kita akan lihat balik dan untuk kita buat keputusan. Jadi untuk itu dalam tempoh di bawah Akta Industri Pelancongan 1992 tadi dan kini telah pun berlarutan 20 tahun lebih. Jadi melihat kembali senario penipuan-penipuan ini, adakah akta ini juga akan dilihat kembali? Untuk makluman Encik Suhaimi dan juga apa ni penonton semua ya. Masyarakat kita. Kita telah pun membuat apa ni cadangan draft pindaan. Kita dah finalize. Cumanya ada sedikit pindaan apabila kita telah serahkan baru ni ke Jabat Peguam Negara untuk disemak, mereka kembalikan untuk kita lihat. Sebabnya ialah kita melihat kepada keperluan semasa. Keperluan untuk kita meminda undang-undang kita, satu tujuannya adalah untuk satunya mengekang penipuan. Yang keduanya menambah baik dari segi penguatkuasaan kita. Dan juga begitu juga dengan jumlah kompaun dan sebagainya kita telah tingkatkan untuk tujuan pencegahan undang-undang ni. Yang begitu juga lain-lain keperluan dari segi penguatkuasaan, penambahbaikan kepada keperluan lisensi dan sebagainya. Perkara ini telah pun kita buat dan insyaAllah kita berharap pada sesi parlimen pada hujung tahun nanti mungkin kita dapat bawa masuk ke parlimen untuk bacaan kali pertama. Okey. Jadi di bawah MKSU ini juga ya, saya melihat sepintas lalu seperti mana juga dinyatakan oleh Encik Alan, akan memantau dan akan juga melihat memperkenalkan syarat-syarat yang lebih ketat termasuk tadi memperkenalkan sub-license. Dan ada tak untuk umrah ini disediakan indikator asas kepada syarikat-syarikat pelancongan ini bahawa sekian-sekian harga sebenarnya adalah yang pada par yang minimum. Kalau di bawah ini adalah berkaitan dengan penipuan. Jadi ini perkara-perkara asas, indikator-indikator asas yang boleh diketahui oleh kita sebagai rakyat, sebagai pengguna. Okey. Sebab itulah yang penting ialah satunya masyarakat kita kena sedar. Setiap kali mereka ingin apa ni pergi melancong ataupun nak melaksanakan umrah, pihak syarikat akan ada bagi satu borang. Di dalam borang tu dia ada terma-terma perjanjian dan syarat. Sebab itu kadang-kadang kelekaan kita ni memang kita pun tidak akan membaca. Biasanya kita akan tanda tangan saja. Sebenarnya itulah ikatan di antara syarikat dan juga jemaah yang akan melaksanakan ataupun pelancong ke luar negara lah. Kita ada term and condition lah di dalam tu. Yang keduanya juga, kita telah di peringkat kementerian MKSU ni, kita telah menyediakan satu garis panduan. Bagi syarikat-syarikat yang menawarkan umrah ni, kita telah meletakkan harga lantai untuk umrah adalah RM4,900. Yang ni minimum. Sebab itu apabila ada syarikat-syarikat ataupun individu yang meletakkan harga di bawah apa ni harga tersebut, mereka ni harus membuat simakan. Sebabnya ialah kita telah pun berbincang dan melihat perkara ini dari segi kos keseluruhan ya. Contohnya lah tambang penerbangan lebih kurang RM1,500 hingga RM3,000. RM3,000 ini waktu-waktu puncak lah, cuti sekolah dan sebagainya. Jadi sekiranya ada syarikat yang menawarkan package umrah,
3,500, jadi ini akan menjadikan ianya sesuatu yang nampaknya tidak logik. Sebab sekiranya 12 hari 9 malam berada di Mekah dan Madinah dan setengah itu ada pula duduk satu malam di Jeddah dengan package hotel, pengangkutan, makan dan juga ziarah. Jadi adakah amount yang kurang daripada 4,900 itu logik? Jadi masyarakat kena berfikir satu. Jadi sebab itulah kita dah meletakkan harga lantai itu 4,900 supaya ianya jemaah ni tadi untuk dapat perkhidmatan yang sepatutnya mereka dapat. Okay. Sebab itu kita telah juga berbincang dengan pihak Persatuan Mata Bumitra untuk kita meletakkan satu syarat. Package yang standard lah. Okay. Apa yang sepatutnya dibuat sekiranya contohnya harga 5,500, 12 hari 9 malam. Hotelnya di mana, makanannya macam mana, transportation, pengangkutannya macam mana, dan juga tiket penerbangan. Jadi ini yang kita kena lihat dan kita nak kena tentukan. Sebab itulah mungkin syarat tu akan lebih ketat, tapi kita nak supaya jemaah-jemaah kita ataupun pelancong kita ni tidak ditipu. Jadi itu tujuan kita. Okey, jadi itu sepintas lalu antara indikator-indikator yang perlu diambil serius oleh kita sebagai pengguna. Dan di talian juga pada ketika ini, Encik Alan, bersama kita adalah Puan Rabithah Yusof yang ingin berkongsi pengalaman beliau ditipu dalam hal-hal package pelancongan ini. Hello, Assalamualaikum Puan Rabithah. Waalaikumsalam. Okey, Puan Rabithah, mungkin boleh kongsikan tentang pengalaman Puan Rabithah terlebih dahulu dalam kes penipuan ini. Puan Rabithah? Ya. Okey. Saya dan beberapa orang rakan, kurang 40 orang, telah ditipulah oleh package umrah-murah berharga 3,700 dan juga berharga 5,000 di Hotel Hilton. Okay. Pada yang sepatutnya pergi pada Disember 2014 dan juga Januari 2015. Jadi oleh kerana kami gagal ke sana, jadi kami telah membuat aduan di Mutua dan juga di Tribunal Pengguna. Okay. Dan sedang menunggu tarikh bicara. Jadi soalan saya kepada Tuan Syamah, andai kata syarikat tertutup, adakah kebarangkalian cara lain untuk kami mendapatkan balik wang sejumlah RM161,800 yang telah kami bayar kepada syarikat itu? Okey. Sebelum itu, Puan Rabithah, ya? Puan Rabithah? Ya. Okey. Sekarang ni kes dah dibawa ke tuntutan tribunal, ya? Ya, telah file di tribunal. Okey. Jadi apa statusnya sekarang? Dalam perbicaraan? Untuk bicara. Okey, terima kasih Puan Rabithah. Okey, jadi adakah di akhir nanti Puan Rabithah akan mendapat jumlah yang telah pun dibayar kepada agensi berkenaan? Okey. Latar belakang kepada kes yang dilaporkan tadi, ya. Kes ini agak klasik lah. Okey. Nampaknya menarik. Apa yang berlaku ialah kumpulan ini tadi mengambil satu package daripada syarikat. Sebelum ini mereka juga ada kumpulan yang sama telah pergi ke Mekah Madinah melaksanakan umrah dengan package 3,700. Yeah. Dan ini yang saya sebutkan tadi, modus operandi ni mereka ni pandai tu. Apabila dah dah mengumpul duit daripada jemaah yang contohnya 100 orang, 30 orang dia bawa dulu. Okay, dia akan buat umrah dan sebagainya. Jadi kumpulan ini balik mereka akan bercerita kepada sahabat-sahabat mereka, package ni bagus, murah dan telah memenuhi semua keperluan masa umrah. Tapi apa yang berlaku apabila dah balik tu, apabila dah banyak lagi orang masuk mengambil package dan sebagainya, akhirnya mereka rasa tertipu sebab dijanjikan untuk pergi tarikh sekian tapi tidak dapat pergi. Sehinggalah tempoh yang begitu lama tidak dapat pergi apabila pengadu tadi memohon untuk mendapatkan semula wangnya tu, syarikat ini tidak dapat mengembalikan. Jadi apabila kita siasat syarikat ini, jadi dia pun banyak komplikasi di dalam tu. Sama ada syarikat ini betul-betul ada niat nak menipu ataupun ada kecuaian. Dan syarikat ini pula kita dapati sebenarnya bekerjasama dengan satu syarikat lain. Okay. Syarikat ini ada lisens juga, tapi akhirnya apabila disemak balik, syarikat macam dia ni jadi sub lah, dia bagi sub. Syarikat tu tidak ada contohnya bidang outbound untuk bawa umrah. Okay. Jadi ini yang berlaku. Jadi apabila berlaku dan sebagainya, syarikat yang A tadi
dah bagi kepada syarikat B, akhirnya tidak dapat persetujuan, tidak dapat melaksanakan. Akhirnya mereka pun sama-sama buat kes ke mahkamah. Dan akhirnya wang tadi yang dah dibayar pun tidak dapat dikembalikan. Mm-hmm. Jadi apa yang tindakan telah kita buat dalam kes berkaitan tadi, syarikat ni kita telah pembatalkan lisen. Okey. Sebabkan itu tindakan yang paling serta-merta kita buat. Tegas pesuruhnya pelancongan telah membatalkan lisen. Uh-huh. Tapi dalam masa yang sama tindakan susulan kita buat. Uh-huh. Bawa ke mahkamah untuk mendakwa mereka ini dan sebagainya. Dan ada sekiranya pengadu tadi yang buat report polis berkaitan apa ni penipuan dan sebagainya pun akan diselaraskan. Jadi perkara ini sekarang di mahkamah. Uh-huh. Begitu juga kalau apa ni ada pengadu-pengadu lain ke tribunal pun ada. Tapi semua cara itu telah berjalan. Okay. Jadi untuk kes Puan Habitah tadi, tuntutan penuh boleh diperolehi atau mungkin ada sebahagian saja yang akan diterima balik? Sebab tu dalam prosesnya kita lihat. Okay. Sebenarnya sekiranya syarikat itu sengaja melakukan penipuan dan sebagainya, sepatutnya semua wang tu boleh dikembalikan. Uh-huh. Sebab tu dia ada terma dan syarat. Uh-huh. Sekiranya penerbangan apa ni tidak dapat dan sebagainya, tapi ini betul-betul application tidak dilaksanakan. Uh-huh. Ataupun apa ni, jadi sepatutnya duit tu dikembalikan. Uh-huh. Memang ada pun syarikat-syarikat yang mengembalikan wang tersebut. Okay. Tapi dalam kes yang sebegini, yang ini melibatkan kumpulan tadi agak ramai, seperti yang saya sebutkan sehingga 8 juta. Yeah. Jadi inilah yang berlaku. Sehingga sekarang mereka ini belum dapat. Uh-huh. Nah, kalau ikut, kita tengok nanti keputusan mahkamah sama ada syarikat perlu membayar balik dan apa ni keputusan yang sebagai yang sebaliknya lah. Uh-huh. Kita tengok macam mana. Okey, kalau untuk ibadah untuk umrah, MKSU memainkan peranan. Jadi untuk paket-paket pelancongan lain hanya merujuk kepada KPDNKK, Tribunal Pengguna dan Polis Diraja Malaysia saja? Yes, atau seperti yang saya sebutkan tadi, kita sebenarnya kita menerima semua jenis aduan. Lah. Okay. So sekiranya berlaku juga kes-kes penipuan, contohnya tadi ada paket-paket yang dilaksanakan oleh individu ya, sama ada untuk umrah ataupun melancong ke luar negara, mereka ini melakukan penipuan, buat collection dan sebagainya, tapi mereka ini tidak melaksanakannya sebenarnya, menipu. Jadi kes-kes begini banyak kita nasihatkan supaya buat report polis. Okay. Di apa ni bagian komersial lah, untuk diambil tindakan lah, dan bawa ke mahkamah. Tapi ingin saya menyebut di sini, mungkin saya nak bagi tahu penonton semua ni, sebenarnya kes-kes penipuan ni kita kena faham. Okay. Saya rasa ada 3 perkara yang kita lihat modus operandi yang dilaksanakan. Okay. Satu komen yang menarik juga daripada Isa Abdul Rahman ini. Katanya orang kita mudah sangat gelap mata dan tertipu dengan gelaran ustaz. Kalau nak pergi umrah ikut ustaz tu, ustaz ini. Muncullah ustaz-ustaz palsu mengambil kesempatan. Padahal ada jalan mudah untuk selamat dan pergi sendiri ke mana-mana agensi pelancongan. Jadi ini antara senario sebenarnya. Mereka yang dilaksanakan dengan niat menipu mempunyai pelbagai pendekatan, pelbagai kaedah. Kadang-kadang bercuti bersama selebriti juga. Tapi akhirnya tidak. Jadi mungkin ini antara modus-modus operandi yang ingin nyatakan oleh Encik Alan tadi. Okey. Saya sebutkan tadi ada 3. Yeah. Yang pertamanya mungkin kalau ini kita lihat dari segi syarikat-syarikat yang berdaftar. Uh-huh. Even yang ada muasasah juga. Kalau kita lihat tahun lepas ada jemaah kita yang tidak dapat balik. Yeah. Tidak ada penerbangan. Jadi ini kita melihat dari segi nampaknya kecuaian. Kelemahan dari segi pengurusan syarikat. Uh-huh. Jadi kadang-kadang jemaah ni rasa dia kata tertipu. Tapi ini sebenarnya kita melihat kelemahan. Sebab ada syarikat kita ni yang membuat daripada chartered flight. Jadi akhirnya apabila jemaah tu tidak mencukupi dan mereka pula tidak membayar kepada syarikat penerbangan tersebut, maka syarikat penerbangan tidak melaksanakan lah apa ni apa yang sepatutnya. Jadi ini berlaku. Sebab itu adalah jemaah kita tersangkut dan sebagainya. Jadi ini kelemahan dari segi pengurusan syarikat tersebut. Okay. Yang keduanya ialah apa ni memang ini syarikat ataupun nama syarikat yang bertopengkan nama syarikat travel agent contohnya untuk melaksanakan penipuan. Ini memang ada niat untuk menipu ya. Jadi sekarang ni kalau kita lihat di dalam portal, di dalam apa ni surat khabar, kadang-kadang tu secara tidak langsung mereka ni mengiklankan produk mereka. Hmm. Contohnya mereka ni melaksanakan penipuan. Sekarang ni mereka ni lebih smart, lebih hebat. Melalui online ni mereka membuat semacam promosi. Satu promosi. Dia kata pelaburan. Jadi pelaburan ni macam-macam nama lah. Makeup fund dan sebagainya lah. Dan bermacam-macam lagi. Dia kata apabila jemaah melabur RM1,000 dalam tempoh 3 tahun, dia kata mereka akan dapat menunaikan umrah. Ini pun berlaku ya. Yang keduanya tu ya kita lihat tadi di dalam sistem ni dia apa ni dia kata you bagi simpan RM1,000 ada pihak akan sponsor. Orang-orang kaya, syarikat yang bermurah hati untuk membawa dan sebagainya. Jadi mereka yang mudah percaya mereka akan terikut-ikut dan
memasukkan duit atau membuat bayaran dan sebagainya. Okey, yang ketiganya ni ialah macam kita sebutkan tadi adalah individu tertentu. Okay. Contohnya bertopengkan nama ustaz, Tok Haji, Tok Haji, dan banyak mereka ni melaksanakan apa ni kempen mereka ni, promosi mereka ni di masjid-masjid. Mungkin di kalangan kita masyarakat di luar ada nampak di masjid-masjid apa ni umrah bersama ustaz sekian-sekian dan sebagainya. Jadi kita ni kena semak. Jangan mudah percaya dan sebagainya, eh. Sebab itulah kita melihat perkara ini secara teliti, kita pun di peringkat kita berbincang, MKSU berbincang, pegawai penguat kuasa kita berbincang untuk melihat modus operandi. Dia bermacam-macam sekarang, dah makin apa ni menggunakan inovasi online dan sebagainya. Jadi kita masyarakat yang penting ialah kita membuat semakan dan jangan mudah percaya. Jadi masyarakat kita seperti yang disebutkan tadi, mudah percaya. Yeah. Ha, jadi jangan kita lihat Tok Haji, syarikat ni, travel agent, umrah bersama selebriti dengan ustaz sekian-sekian. Jadi kita kena buat semakan. Okay. Kalau tidak boleh buat semakan melalui online sebagainya, boleh telefon Kementerian Pelancongan, bagian penguatkuasa kita, Jauhar, dan banyak channel aduan yang kita boleh buat sekarang. Okay. Jadi dalam hal ini, pemantauan dilakukan oleh MKSU ataupun di bahagian pelesenan sendiri bawah Kementerian Pelancongan untuk melihat apa jua yang terkandung dalam online? Ya, kita dari semasa ke semasa kita akan memantau, ya. Okay. Yang keduanya juga masyarakat, ya. Sebab tu kita masyarakat kita ni perlu prihatin. Masyarakat kita kena perlu sedar. Sekiranya mereka ada mendapati unsur-unsur penipuan ataupun cubaan-cubaan untuk menipu ataupun yang meragukan, minta masyarakat kita buat aduan segera supaya kita boleh ambil tindakan. Kalau bukan di bawah bidang kuasa kementerian, kita boleh maklumkan kepada polis. Contohnya tadi kita ada terima aduan berkaitan dengan syarikat-syarikat yang mengambil deposit untuk pelaburan, untuk melaksanakan umrah. Jadi kita pun maklumkan dan buat channelkan kepada Bank Negara. Okay. Sebab dalam apa ni undang-undang kita memang tidak boleh mengambil deposit tanpa ada lisens dan sebagainya. Sebagaimana agensi perbankan dan sebagainya. Jadi ini berlaku. Jadi ruang untuk kita buat aduan tu banyak, dan yang penting ialah masyarakat kita tu kena prihatin, kena buat semakan, kena ambil tahu. Dan ramai di kalangan kita yang telah berpengalaman pergi melancong, buat umrah dan sebagainya. Jadi sepatutnya perkara-perkara yang sedemikian tidak berlaku. Perkara ini bukan saja berlaku penipuan ni, kita ada sebut bukan orang-orang kampung saja, ya. Orang-orang Tok Haji, Mak Hajah kita di kampung, tapi di kalangan orang-orang di bandar, pegawai-pegawai kerajaan pun ada yang kena tipu. Jadi sebab tawaran-tawaran yang menarik, ya. Jadi ini kita kena ambil perhatian, ya. Okey. Terms mengenai penipuan itu sendiri sebenarnya kita perlu fahami, ya. Kadang-kadang terkandung di dalam brosur yang telah pun diedarkan, malah dipaparkan di media-media online ini tentang misalnya untuk jarak ke Masjidil Haram. Okey. 100 meter. Adakah itu juga dalam terms penipuan yang boleh kita klaim membuat aduan kepada MKSU? Ya. Sebenarnya kalau kita sebut tadi, contohnya ada jemaah umrah kita, ya, yang pergi ke Mekah, Madinah. Di dalam brosur tersebut dicatatkan, ini sebenarnya memang syarikat yang berdaftar pun. Dia sebutkan penginapan di Madinah 200 meter daripada masjid. Di Mekah, dia kata 200 ke 400 meter. Tetapi apabila jemaah telah pergi ke sana, apa yang berlaku ialah ada di kalangan jemaah yang kita dapat aduan, ya, mereka ini diletakkan di tempat-tempat penginapan ataupun hotel yang lebih jauh daripada pakej yang ditawarkan. Jadi yang ini pun kita pantau, ya. Sebab itu kita di dalam menentukan pakej standard, ya, untuk jemaah kita tu kita mengambil kira. Apabila pengiklanan itu dibuat, mestilah akan dipenuhi. Maknanya kalau syarikat ni 12 hari 9 malam, hotelnya di mana, jaraknya sepatutnya dipenuhi. Sekiranya ada apa ni jemaah yang membuat aduan kepada kita, syarat-syarat sedemikian tidak dipenuhi, maknanya kita boleh ambil tindakan. Sebab seolah-olah kita ni bagi promosi yang baik kepada pengguna untuk menarik, tapi akhirnya pengguna tidak mendapat perkhidmatan yang sepatutnya melalui pakej yang ditawarkan dengan bayaran yang telah dibuat. Jadi untuk menjadi iktibar sebenarnya, kita melihat juga tadi jumlah untuk sehingga tahun ini 145 kes telah pun dikenal pasti. Jadi untuk memberikan iktibar terus kepada masyarakat supaya jangan mudah tertipu, apa pendekatan yang diambil oleh pihak kementerian? Okey. Satunya ialah sekarang ini sebenarnya kita telah banyak maklumat yang kita boleh baca. Okay.
Semada kalau yang dah apa ni celik internet, kita boleh semak melalui internet, apa di orang-orang di kampung boleh bertanya kepada orang dah biasa pergi dan sebagainya. Jadi apa yang kita buat ialah daripada tahun lepas kita telah mengadakan kempen. Kempen kita ni semada kita melalui media, melalui media elektronik dan sebagainya, portal kita di kementerian pun ada. Kalau disebutkan tadi, kalau aduan kita boleh buat di dalam portal Kementerian Pelancongan tu, kita boleh buka, semua pun ada di dalam. Kita boleh tengok. Yang keduanya, apa yang kita rancang ialah, walaupun apa ni masyarakat ni perlu mengambil tahu, tapi kita kena buat kempen juga. Tahun ni kita telah merancang. Ya. Satunya ialah, kita nakkan supaya melalui khutbah Jumaat. Okay. Kita akan buat ya, melalui MKSU ni kita merancang untuk ubah. Supaya kes-kes penipuan umrah ni disebarkan melalui khutbah Jumaat. Sebab ramai jemaah kita berada di masjid pada setiap hari Jumaat. Seluruh negara kita. Supaya mereka ni sedar. Dan kita akan juga buat pengumuman-pengumuman. Kalau tidak khutbah pun pengumuman sebelum solat Jumaat contohnya. Supaya masyarakat ni sedar dengan tertipu. Kita juga membuat perancangan akan melaksanakan untuk kita pergi ke masjid-masjid. Buat kempen, buat poster dan sebagainya. Jadi perkara ni kita akan laksanakan secara berterusan. Tapi apa yang lebih penting ialah balik kepada masyarakat lah, pengguna kita, jemaah kita. Sebab itu penipuan ni masih berlaku sekiranya ada permintaan. Dia ada supply and demand lah. Ada permintaan, ada penawaran. Jadi perkara ni berlaku. Sebab itulah masyarakat kita ni kena prihatin. Sedar dengan, jangan mudah tertipu. Kita kena semak sesuatu perkara apabila kita diberikan kepada kita. Dan fikirkan secara logik. Jadi kalau kita masyarakat ni prihatin, kita sedar, sebenarnya penipuan ni pun susah untuk berlaku lah. Tapi bagaimanapun, seperti yang kita bincangkan tadi, modus operandinya tu semakin hebat. Semakin canggih. Jadi ini yang kita kena berhati-hati dan masyarakat perlu sedar. Jangan mudah terpedaya. Jangan namun mudah akhirnya terpedaya. Kita juga terpedaya. Namun begitu dalam hal penipuan ini, ia membabitkan tiga pihak. Tiga pihak, iaitu pihak pengguna, pihak agensi pelancongan itu sendiri dan pihak kerajaan. Dan sekarang kita meletakkan sendiri MKSU yang mengawal sedia, mandes kawal sedia umrah ini. Jadi bagi syarikat agensi pelancongan ini, mungkin juga kerana undang-undang, peraturan, akta, kalau kita ambil di bawah Akta Industri Pelancongan 1992 itu sendiri, mereka masih tidak takut tentang apa yang bakal dikenakan. Adakah juga satu tindakan yang lebih tegas akan diambil kepada agensi pelancongan ini? Betul. Kita bersetuju. Akta kita ni sebenarnya agak dah lama. Sebab itulah seperti yang saya sebut, kita telah mengadakan pindaan dan apa ni pelbagai di dalam tu. Kita tambah lagi penguatkuasaan, kompaun yang kita tingkatkan, hukuman penjara juga kita tambahkan. Supaya perkara ini dapat memberikan peringatan, pencegahan supaya penipuan agensi ini tidak berlaku. Tapi sebab perkara ini kadang-kadang kita tidak boleh elakkan. Dalam keadaan apapun, selagi ada niat untuk menipu dan mengawal keuntungan yang lebih, jadi perkara ini berlaku. Jadi itu yang masalah kita sekarang ini, apabila ada berlaku satu isu, kita nak ketatkan undang-undang. Jadi sebenarnya mungkin ini bukan satu penyelesaian yang yang holistik, tapi yang penting ialah kita nak masyarakat kita, semua lapisan, sama ada masyarakat kita, peniaga ataupun kita di pihak kerajaan ini, supaya kita ni berfikiran lebih sebagai negara maju. Negara kita, pemimpin kita bercakap pasal negara maju. Tapi sekiranya tahap pemikiran kita, kita tidak tingkatkan sebagaimana orang di negara maju, maknanya akhirnya kita akan menghadapi isu-isu yang sedemikian. Okey, bagi bahagian pelesenan Kementerian Pelancongan sendiri, apa tindakan drastik yang akan terus diambil jika satu syarikat itu dikenal pasti melakukan penipuan? Satunya ialah apabila kita ada aduan, kita akan secara otomatik membuat siasatan. Kalau perlu kita kepada ke agensi-agensi apa ni premis, pejabat dan sebagainya, kita akan pergi dan sekiranya kita dapati ada bukti dan sebagainya, kita akan ambil dan ada pejabat yang kita seal. Kita arahkan supaya tutup untuk tidak beroperasi. Ya, sama ada yang ada license ataupun yang tidak ada license. Yang keduanya juga, sekiranya penipuan ini terus berlaku, melibatkan pengambilan deposit dan sebagainya, kita melibatkan pihak polis. Dan tuntutan juga, sekiranya berlaku tuntutan, kita minta ke tribunal pengguna. Jadi platform yang kita ada,
agensi yang ada bidang kuasa masing-masing akan melaksanakan fungsinya. Mm-hmm. Jadi di bawah Majlis Kawasila Umrah ini yang telah pun diwujudkan Ogos tahun lalu, sedikit sebanyak akan memudahkan sebenarnya dari segi proses panduan, pemantauan, kemudian dari segi call center itu sendiri untuk membantu. Jadi memandangkan cuti sekolah juga hampir tiba, jadi mungkin nasihat sendiri daripada Encik Alan kepada pengguna, ya, ibu bapa yang mungkin akan bawa anak-anak sebenarnya cuti sekolah ini, apa agaknya dari segi nasihat Encik Alan sendiri? Okey, nasihat saya, kita lihat dua perkara ya. Pertamanya, agensi yang mengambil untuk melaksanakan PKS Umrah, mereka perlu menjelaskan kepada para jemaah ya. Apa yang berlaku sekarang ialah kerajaan Arab Saudi menghadkan kehadiran apa ni jemaah umrah ke sana disebabkan apa ni pembesaran masjid dan sebagainya. Kira difahamkan mulai bulan ini sehinggalah bulan Ramadan sehingga hujung tahun kuota akan dikurangkan ya. Okay. Jadi apa yang penting ialah syarikat kena menjelaskan kepada jemaah. Satunya kemungkinan berlakunya lebihan apa ni jemaah tadi yang tidak akan dapat visa. Jadi awal-awal kena beritahu supaya jemaah rasa tidak tertipu dan sebagainya lah. Yang keduanya ialah apabila jemaah sendirilah seperti yang kita bincangkan panjang lebar tadi ialah mereka ni kalau nak ambil package tu pun lihatlah syarikat. Syarikat di dalam portal kita ada, di dalam Jauhar tadi, portal Kementerian Pelancongan pun ada 61 syarikat yang ada muasasah. Jadi ini mungkin boleh jadi pilihan yang priority lah. Mungkin ada syarikat lain yang dah biasa, itu pun boleh. Tapi pastikan mereka ini mempunyai berdaftar dan ada lisens. Supaya kita mudah ambil tindakan sekiranya berlaku penyelewengan. Tapi di satu segi pula, sekiranya ada tawaran-tawaran umrah daripada individu yang bertopengkan ustaz, tok haji, tun haji, yang ini kena lihat dulu. Ataupun tawaran berkaitan dengan apa ni pelaburan tadi ya. Ini pun kena lihat, jangan mudah tertipu. Jadi yang berkaitan pelaburan hari ini juga saya menemui dengan membayar RM150 sebulan selama 3 tahun anda layak menunaikan ibadah umrah. Itu antara yang saya temui ketika membuat research mengenai tajuk ini. Jadi terima kasih Encik Alan yang bahagian Perlesenan Kementerian Pelancongan untuk bersama kita tentang isu penipuan umrah dan juga package-package pelancongan ini. Jadi bagi anda boleh rujuk sebenarnya laman Sesawang Jauhar, 61 syarikat yang telah pun mendaftar. Jadi tanpa ragu-ragu kita boleh sebenarnya kerana ia telah pun diiktiraf. Jadi sekian saja untuk dialog pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Dengan itu, Assalamualaikum. Jumpa lagi.